akan wujudin impian kamu. I promise, oke? Okay? Ya, of course lah. Sekarang cuma Daddy satu-satunya orang yang Mel punya. Gak ada siapa-siapa lagi. Oke. Okay. Sabar ya. Untung aja gue bisa ambil sisa makanan ini. Wow. Ki. Put. Kita pulang sekarang. Iya. Maaf ya, gue lama banget ya sampai ketiduran kayak gitu. Maaf ya. Gak apa-apa kok. Lo kenapa, Put? Kayaknya lo lagi mikirin sesuatu ya? Enggak. Apa Putri kepikiran sama Pangeran? Selamat makan, Pangeran. Sampai kapan batu bata bakalan tahan hidup susah kayak gitu? Ya walaupun bukan urusan gue, tapi gue gak tega lihat batu bata kayak gitu. Put, lo gak apa-apa? Gak apa. Ayo, kita pulang. Iya. Helmnya. Prince, sebentar. Kamu dari mana aja sih? Seharian pergi dari rumah, di kampus juga gak kelihatan. Habis ngapain sih kamu, Prince? Saya kan kerja, Pak Regar. Oh. Dibayar? Ya dibayar dong, Pak Regar. Kan saya butuh uang. Belum lagi saya harus bayar biaya kampus. Oh, yeah. Papa saya nggak peduli sama saya. Oh. Semua fasilitas saya juga dicabut. I feel sorry, Pangeran. Saya ikut prihatin. Tapi kamu tetap aja. Kamu harus ikutin peraturan selama tinggal di rumah saya ya. Ingat, jangan tidur sembarangan di kasur saya. Cuci tangan sebelum makan. Mandi setiap pagi, oke? Okay? Oke, okay, Pak Regar. Ah, kamu mau oke-oke doang. Dijalanin dong, Prince. Iya, ngomongin soal jalanin boleh nggak nih saya jalan ke dalam? Udah capek banget nih. Alright. Please. Oke. Okay. Tapi kamu harus jalanin, Prince. Putri, kamu udah pulang. Lu dong sayang. Putri.
Makanan sudah siap. Iya, makasih ya, Bi. Makasih, Bi. Saya bikin makanan kesukaan Den Rizky. Pasti enak banget nih. Tahu aja, Bibi. Bibi jangan lupa makan nanti ya. Tenang aja, Bu. Kalau soal makan mah, nomor satu saya. Den Rizky, makan yang banyak ya. Siap, Bi. Misi, Bu. Iya, Bi. Kita nunggu Putri sama ibunya juga ya, biar kita bisa makan bareng. Iya, Ma. Sebenarnya gue udah kenyang banget habis makan di restoran sambil nungguin Putri. Tapi gue pengen nemenin Putri makan malam. Selamat malam. Hari luang. Malam, Tante. Duduk, Bu. Ya. Oh iya. Silakan duduk. Kasih. Loh, Putri mana? Nggak ikut makan? Oh, tadi kan saya sampai kamar. Saya lihat Putrinya udah tidur. Terus saya coba bangunin, susah banget. Kayaknya dia kecapean banget. Oh. Emang jadwal kuliah hari ini padat banget ya, Rizky? Tadi sih selain kuliah, ada acara kampus, Tante. Putri juga bantuin acara itu. Jadi mungkin Putri kecapean kali ya? Iya. Ya udah, kita makan bertiga aja ya. Putri gak usah dipaksa untuk bangun, kasihan kalau kondisinya capek gitu. Iya. Putri kecapean pasti gara-gara kerja di resto. Kasihan Putri. Sampai gak sempat makan malam. Aku sudah mengerahkan berbagai cara untuk mengancam Alex. Bahkan Alex sampai kalang kabut. Tapi Pangeran belum juga datang menemui Mel. Misi Pak Bos. Anu ini tadi tasnya ketinggalan di mobil. Pak Bos. Pak Bos. Maaf, Jo. Saya lagi banyak pikiran. Pak Bos, pasti lagi mikirin soal non-mel sama... Pikir. Bisa setega itu ya, Pangeran. Kasihan saya lihat anak saya. Di mana tidurannya, Pangeran? Ninggalin Mel seperti itu, Jo. Di mana? Petua lu. Ada yang kamu sembunyiin. Jo. Kamu itu orang kepercayaan saya, Jo. Dari dulu...